Pantai Kuta nih ya, ada bakso Solo Muslim. Ya udah satu mas. Berapa mas ini? Ada yang berapa? Hah? Ada yang berapa harganya? Ada yang 10, ada yang 15. Nah, mas mau makan berapa? Yang banyak aja 15 ya. Yang penting habis 15, 15. Emang Muslim namanya nih? Hah? Kenapa Solo namanya? Bakso Solo Muslim. Karena jualan sendirian apa bagaimana? Ada bosnya. Oh, ada bosnya. Oh, bang, ini punya bos. Ha-ha. Pertama apa nih? Bakso apa? Apanya? Ini apa tuh tadi? Mie sama kol. Ini beda yang 10 sama 15 apa? Ada yang gede. Bayarnya doang pasti sama. Bayarnya sama. Bayarnya barangnya sama, jualnya lain, pinter ya. Lain emang bener lain. Apanya? Iya lain maksudnya. Iya. 10 bagaimana misalnya 10? Kasih 10 dulu baru. Oke, okay, biar kita bedain ya enggak? 10 nih, 10 bagaimana kalau 10? Yang 10.000 nih. 10.000 itunya berapa biji? Berapa biji itunya? Itu 2. Nah, kalau 15? Emang yang gede. Oh, benar lah. Jujur berarti ya. Solo, solo, jujur. Saya takut harganya itu. Kasih apa lagi? Terus? Sama pakai sambal nggak? Ya, nggak tahu dia yang makan. Ntar dah. Mas, mau pakai sambal nggak, mas? Pakai. Pakai, pakai, pakai. Gila, murah. 15.000 ya? Iya. Ntar dulu, solo. Solo musim. Udah berapa lama, mas, jualan? Ada, nggak tahu, mas. Bule ada beli, bule? Ada. Apa katanya kalau bule? What is this, katanya? Apa? What is this? Ya, bilang aja chicken ball gitu. Oh, chicken ball. Emang bakso ayam ini? Chicken ball gitu. Yeah. Terus dia bilang apa? I wanna try gitu. Yeah. How much? $2 gitu. $20. Oh, $20 kalau boleh. 20 lah. Oh, 20. Soalnya kita banyak ngasih penjelasan ya. Kita harus sabar. Mukanya harus senyum, Mas, ya kan? Kan dapat 5.000 ya. Nah, ini nih bule nih. Oh, dia udah ada nih bule. What? Hello, annyeonghaseyo. Oh, annyeonghaseyo. Udah paha udah bosan. Ya biasa. Paha apa yang bagus? Paha apa yang bagus? Ayam. Udah paha ayam. Mas, udah ada Mas, silakan Mas. Mas siapa namanya nih? Hah? Mas siapa namanya? Mas Dwi. Oh, Dwi. Dwi apa nih? Dwi Pangga, naik kereta. Di dalam-dalam makannya dong. Dalam. Ini di Pantai Kuta dong. Ya. Mananya bereaksi-bereaksi di mana? Sini di sini jongkok. Mau di mana? Sini sini, di mana? Di mana enak di sini? Yang enggak ada tempat rumput-rumputan enggak ada sini. Nah, ya udah sini. Si Mas Dwi ya. Ya terserah sehabisnya aja. Minumnya mau minum apa? Oh, enggak usah. Ada minum sih. Sini aja ya. Oh, sih. Orang kaya nih. Jongkok ya kan, Bu. Orang kaya lagi dimakannya. Nah, lihat mukanya sini dong. Nah, sip. Dwi, ya. Asli mana? Dari Kediri, Mas. Oh, Kediri. Kapan ke sininya? Sudah lama di Bali, Mas, sebelum bom. Umur berapa? Sekarang 18. Oh, berarti dari orang tua gitu ya. Iya. Jadi udah kenyang lihat paha udah ya. Bosan. Bosan malah sekarang. Iya. Mau lihat apa sekarang lagi? Atasnya paha. Atasnya paha yang belum pernah. Belum pernah. Habisin bisa, habisin bisa ya. Sepi kan ini. Iya, itu paha tuh, paha tuh. Kalau hari Selasa sepi terus, Mas. Kenapa? Oh, Selasa sepi. Kenapa? Karena orang Jawa bilang hari Selasa itu hari nelongso kan ya. Oh, nelongso. Selasa nelongso. Rabu? Rabu hari baik. Oh, hari baik. Senin? Ya hari baik, selainnya Selasa. Selasa nelongso. Yang lebih ramai itu malam Minggu ya. Oh, malam Minggu. Ini malam enggak banyak orang pacaran sini? Wah, kalau pacaran sih sekarang jarang-jarang, Mas. Oh, jarang ya. Karena kenapa itu? Ya, jarang yang punya pacar. Jarang yang punya pacar. Udah punya pacar, Bu. Jarang yang punya pacar, gua udah bisa pacaran. Gimana? Yang ramai sekarang nih kalau orang pacaran itu renon kayaknya. Oh, renon ramai. Oh, malam lapangan renon gitu ya. Enak nih bakso ya. Hmm? Enak baksonya. Cocok. Ya. Soalnya gratis. Berarti hari Selasa enggak nelongso berarti dong. Hari Selasa gratis. Ya. Musik-musik. Jarang cewek yang sendirian nih. Itu aja sepi semua itu, Pak. Sepi ya. Enggak dapat yang nyewa ya. Itu aja yang tidur itu, Pak. Hah? Itu aja yang tidur. Tidur yang tidur apa? Oh, payungnya. Oh, itu aja satu orang tidur tuh. Si bule ya. Dia udah putih, ditemennya gosong. Iya, pingin putih kita, Mas ya. Kenapa orangnya? Orang tuh selalu nyari yang enggak ada. Iya. Dia udah dikasih Tuhan yang iya, kasih itu tetap masih, ya. Jadi harus sabar. Mas, sekolahnya sampai mana, Bro? Dulu sampai di sini. Sekolah di sini. Teman Bali banyak, Bro. Teman Bali banyak. Tapi juga jarang kumpul lah. Oh, enggak reunian. Nah, nanti nih kalau FTB kan ada. Ini bisa dikasih tahu ke temennya nih, gue udah jadi di YouTube ya enggak? Nama channelnya apa? Pasti ntar dikasih. Oh. Iya, ntar dikasih. Nama channelnya apa? Iya, ntar dikasih. Mat Kiding. Ntar
ntar dikasih, Mbak. Mas bisa cari, Mbak. Tapi sebulan dua bulan lagi baru masuk. Yang paling suka apanya, Mas? Suka apa? Makan apanya? Nih, bakwan ini. Iya, Mas, yang paling suka apa? Bakwan suka. Bakwan ya. Iya, enak. Enak ya. Nah, ini makan siang-siang di pantai oke nih makan. Oke, apalagi kalau disambi kelapa muda gitu. Mau makan kelapa muda? Wah, tapi udah bosan juga sih. Oh, udah bosan. Mau gua saya beliin kalau mau. Berapa lama Mas di Bali? 5 hari cuma Mas, enggak kayak Mas sudah lama. 5 hari. Dari mana kemarin? Dari Jakarta, Mas. Jakarta mana? Jakarta Timur. Mas mana? Saya punya teman di Jakarta di Penjaringan. Oh, kira penjara ini Penjaringan. Penjaringan Jakarta Utara, Mas. Bercanda Mas ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Iya, jangan stres. Bule. Saya bule ini kebanyakan dia sama pacarnya apa bagaimana? Iya. Tergantung lah, kalau orang Jakarta bilang gebetan mungkin. Oh gebetan, tahu juga. Oh sama gebetannya? Iya, oh pinter juga Mas, padahal umur baru 19 ya? Iya. Kok bisa tahu maksudnya sama gebetan kenapa? Bisa lihat kenapa? Wah udah pernah ngerasain. Oh ngerasain? Pernah dapat cewek bule? Belum yang lain. Ngerasain apa maksudnya? Ya ngerasain lihat aja. Oh ngerasain, oh bisa tahu nih pacar apa gebetan? Nah ciri-ciri pacar sama gebetan bagaimana deh kalau paham pacar? Kalau pacar ya digandeng ya. Nah kalau gebetan? Oh gebetan ya masih jauh lah. Jadi gebetan tuh maksudnya apa sih maksudnya gebetan tuh? Ya istilah seperti pacar tapi dekat gitu. Oh teman tapi dekat. Oh gebetan namanya. Kalau sudah menikah pasti udah bawa anak nih. Oh. Iya. Yeah. Enggak pernah punya pengin punya pacar bule, Mas. Aduh, yang cantik lainnya banyak, Mas. Oh, bule kurang cantik menurut Mas. Kurang cantik. Kenapa? Bule. Kurang main Indonesia Raya. Iya, yeah, ini baru apa Indonesia. Makannya bakso ya. Iya, orang kalau di restoran sana sih kita ini enggak level, Mas. Level oh. Uangnya maksudnya. Kita lapelnya aja. Laper alias lapar. Levelnya lapel. Makan segini udah kan rasanya kenyangnya sama, Mas, ya kan? Kenyangnya sih beda, Mas. Oh, beda. Kok beda dari mana? Makan segini bule udah kenyang, lo kita ini mikir. Uang segitu susah cari ya, makannya segini. Oh, bule udah kenyang ya? Wah, bule paling sudah kenyang. Ini tapi enggak apa-apa dagangannya enggak ada yang jagain enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Gitu dong. Lagi nih rezeki dinikmatin dulu, Mas. Sini tinggal Bapak udah punya rumah sendiri. Bapak oh, Bapak belum, enggak punya rumah, ngkos. Oh, ngkos juga. Sini Mas ngkos juga. Berapa kos? 350. Murah di daerah mana tuh? Kute. Lagiannya. Oh, iya. Murah berapa kali berapa itu, Bos? Kos-kosan biasa itu mah kamar mandi luar. Berapa tuh satu hari itu? Wah emangnya hotel lah 350, 350 kira murah 350 ribu tuh satu hari lagi. Gede juga jualan kopi kok gitu. Enggak. Hotel ini mahal mah 350 ribu kamar mandi di luar gitu ya. Kamar mandi di luar. Luar di kerosokan itu. Siapa yang punya itu? Ada bos ya. Orang sini? Orang Jawa, orang Blitar. Udah nih gimana? Ya enggak habis itu. Enggak habis. Ya udah habisnya. Saya bisa mas aja. Enggak bisa itu. Apanya? Itu enggak bisa dihabisin. Enggak bisa mah. Oh iya udah. Sip. Mandep sini, mandep sini. Biar kelihatan Pantai Kutenya. Entar. Ini Mas Pantai. Ya, jangan jalan dulu sih, Soro. Enak rasanya. Oh, enak. Makan di Pantai Kute.